So, hello everyone, it's Hakan here. So, hello everyone, it's Hakan here. Okay guys, jadi video kali ini aku buat di ketika interval ya, my WFH, aku udah intern di one of fintech companies in Indonesia. Jadi ya, yeah, I'm very excited. But untuk gimana ya, video ini di waktu di sela-sela interval aku, jangan terlalu stres dengan pekerjaan. Jadi aku buat video ini, aku ada waktu interval gitu. Jadi waktu interval kali ini aku buat untuk buat video ini gitu maksudnya. So yeah, let's jump into the point of this video. Sip. Nah, yang pertama dalam untuk mencari ide essay adalah kamu harus paham dulu apa sih yang diminta dari essay. Apa itu motivational atau future aspiration, leadership mungkin, ataupun experience kamu. Jadi kamu harus paham itu dulu. Dan yang kedua adalah setelah kamu paham, kamu harus pahami dulu tema yang diminta. Kamu setelah paham, maksudnya setelah paham kategori esainya apa, kamu harus paham apa yang diminta. Misalkan contoh, misalkan temanya adalah, let's see here, pengalaman terberat yang pernah hati alami, misalkan ya. Misalkan. Oke. Nah, terus aku bakal buat I will put myself at the center of everything, and any problem aku bakal taruh diri aku jadi tengah-tengah. Contoh gini ya, output phrase untuk gimana ya, nomor 14 deh, Al Hakan Jazuli. Oke, okay. aku udah dapat nih temanya, aku udah ada, udah diberikan temanya, udah tahu nih kita temanya. Sekarang kita cari idenya kan. Nah, Al Hakan Jazuli. Okay. Setelah itu, setelah aku taruh diri aku udah proyeksi diri aku sebagai objek utamanya, aku bakal taruh, bakal cari apa-apa aja things that relate to me gitu. Let's say misalkan aku ranking 1, aku pernah ranking 1. Ranking 1. Oke, okay. Di kelas. Terus aku juga tinggal di pesantren. I mean, I was school at pesantren. Tren. Terus apa lagi ya? Ketua bahasa. Jadi di pesantren itu ada semacam OSIS atau semacam organisasi yang ya bahasa kan di pesantren bahasa Inggris, bahasa Arab kan ya, jadi bahasa itu seksi bahasa, semacam OSIS tapi ada seksi bahasanya gitu. Dua bahasa. Terus aku pernah ngelit event muhadharah. Jadi di pesantren itu ada selalu setiap minggu ada pembukaan, setiap minggu ada muhadharah. Jadi ketika pembukaan muhadharah di minggu pertama tahun ajaran, aku pernah ngelit event tersebut. Muhadharah pidato by the way. Ngelit event. Oke. Okay. List bakal
goes on and on and on. Jadi aku bakal taruh di sini ya. Ini untuk ya brainstorming aja sama-sama. Nah, setelah itu aku bakal circle. Nah, kita dapat pengalaman terberat yang pernah dikalami, terus alakan jadwal dan bla bla bla. Terus aku bakal relate ke hal-hal misalkan tinggal di pesantren. Aku bakal go with tinggal di pesantren deh, karena soalnya pesantren komunitasnya lebih besar. Kalau ranking 1 aku cuma di kelas kan. Nah, tinggal di pesantren secara sosial, pengalaman yang terberat yang pernah adik alami. Aku punya 3 clue. Secara sosial sulit sih, soalnya di pesantren punya strict rules ataupun peraturan yang ketat. Jadi aku bakal taruh gitu deh secara sosial aku sulit dengan orang luar. Jadi aku punya inner circle ya hanya sebatas di pesantren gitu secara sosial. Oke, itu bakal aku jadiin sebagai ide pertama mungkin. Brainstorming ide kedua, ketua bahasa. Pengalaman terberat ketua bahasa. Oh iya, misalkan ada anggota yang ketahuan berbahasa daerah. Soalnya di pesantren nggak boleh pakai bahasa daerah, harus pakai bahasa Arab dan Inggris gitu. Oke, itu ide pertama. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Misalkan kurikulum bahasa enggak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Itu ketua bahasa responsible. Jadi taruh aja deh. It's the problem. So, aku bakal taruh. Result ya. Tidak sesuai. That's the problem. Nah, ngelit event pengalaman terberat. Gak mana deh. Oke, mungkin sosial udah. Kita coba yang lain lagi. Kita coba. Ini hanya rough idea ya. Coba kita dengan faktor ekonomi. Faktor sosial udah, sekarang coba faktor ekonomi. 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 Oke. Okay. Secara ekonomi, tinggal di pesantren terberat. Mungkin financially independent? Enggak. Coba-coba berhemat. Oke. Okay. Requires me to be hemat. Harus hemat. Oke. Terus tinggal di pesantren. Ranking 1 di kelas ekonomi ada nggak ya? Nggak ada deh. Ketua bahasa ekonomi. Budget organisasi. Budget seksi mungkin. Harus disesuaikan. Kan. Oke. Okay. Here we go. Pengalaman terberat. Budget seksi harus disesuaikan. Itu berat. Oke. Oke, ngelit event. Oke, budget event dengan mengoptimalisasi budget event itu berat ya. Jadi ya harusnya. Oke, harus. Optimalisasi budget event.
sebagai ketua bahas, sebagai ketua event. Oke. Nah, faktor sosial udah, faktor ekonomi udah, faktor apa lagi ya? Misalkan faktor disiplin. Oke. So, there's a lot of faktor di luar sana. Jadi, kalian bisa isi apa aja. Faktor mungkin ekonomi, sosial, terus faktor pertemanan, gimana, faktor apa lagi. Pokoknya, the point yang mau aku bilang di sini adalah, pertama, try to put yourself at the center. Terus, coba list things that relate dan matter kepada kamu. Misalkan kamu first child, ataupun anak pertama, anak terakhir, anak bungsu, whatever. Nah, terus coba kalian kayak aku tadi ya, kayak aku tadi bulatkan, terus isi faktornya ke dalam. Apa sih, gimana faktor ini relate ke ini, faktor ini relate kayak aku buat tadi. Nah, setelah itu kan aku udah dapet nih idenya, ini ide juga. Aku bakal go kayak video-video yang udah aku isi, star method ya, misalkan star method. Ya, star method. Nah, aku bakal gue misalkan gini, di AC aku bakal taruh situasinya. Ketika saya ngelit event bla 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 bla, tasnya apa? Bla bla. Itu kalian elaborate. Terus misalkan lead event ini elaborate bla 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 bla. Event ini mungkin yearly atau monthly atau weekly bla 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 bla. Terus tasnya apa? Itu it required me to be optimal in budget misalkan, atau aku harus hemat mungkin, ataupun harus nge-influence banyak orang in a group misalkan. So, actionnya apa? Misalkan I will make a to-do list first misalkan ya. We don't know. I will make to-do list untuk nge-track misalkan. Terus as a result, event kami sukses dengan dihadiri mungkin 5.000 orang, atau event kami sukses dengan dihadiri 10.000 orang. We don't know. So, something like that. Nah, mungkin hanya itu ya yang aku sampaikan di video kali ini. So ya, yeah. Sebenarnya banyak kali faktor. Aku mau highlight ini deh. Coba highlight. Sebenarnya untuk cari ide essay itu nggak sulit-sulit gampang ya, sulit-sulit mudah. Yang penting kalian, yang perlu kalian highlight adalah faktor, kayak aku to sum up faktornya apa. Coba relate ke faktor. Kalian harus tahu dulu is tema esinya dan apa yang diminta. Misalkan itu motivational statement kalian ataupun future aspiration kalian, whatever it is. Nah, terus tambah aja faktornya sebanyak mungkin. Itu bakal mempermudah kalian untuk dapat ide-ide yang lebih bagus lagi, lebih keren. Misalkan faktor sini pertemanan, faktor akademik ya, faktor akademik mungkin kalian harus begadang atau harus menyesuaikan nilai dengan semester pertama jatuh, semester keduanya harus lebih tinggi lagi kan, itu terberat ya, mungkin ya terberat bagi kalian. Nah, terus misalkan apa lagi ya, misalkan di sport kalian pengen diet, we don't know. Misalkan there's a lot of faktor yang banyak yang bisa kalian relate ke diri kalian dan ya, yeah, things that matter to you. So yeah. So bye.